Oke, teman-teman, aku mau ngambil jeruk Bali. Nanti aku mau bikin rujak. Tuh guys, tuh. Ini sebagian udah ditebangin karena keberatan. Musim hujan juga. Nih guys, aku mau ambil jeruknya ya. Yuk, diambil, diambil. Tuh. Ciri-ciri yang sudah tua itu boolnya nyeropot. Nah, itu boolnya ya. Ya, boolnya nyeropot. Awas kade besi ngerag-rag. Dipenot. Ya. Nah, teman-teman tuh. Unjukin boolnya yang kempot, unjukin, unjukin. Tuh, boolnya yang kempot ya, ini udah tua. No, itu bibi aku tuh yang punya jeruknya. Tuh guys, dia sampai ke atas-atas genteng. Dapat, mantap. Petik lagi, mantap. Sok mana lagi, A? Tuh. Dipetik lagi jeruknya. Tuh, mantap. Ini banyak banget ini buahnya. Aku kayak nyangkok pang-pang naknya buat ditanam di rumah. Tuh, super banyak banget. Sudah guys, sudah banyak. Ini dapatnya. Assalamualaikum teman-teman. Nih sekarang aku lagi ada di saung Dayang Sumbi. Mau bikin rujak atau asinan jeruk Bali yang kemarin diambil di kebun mamanya. Nah, ini jeruk Balinya ada 5. Tapi enggak mungkin aku rujak semuanya. Kita sekarang belah jeruk Balinya. Sini guys. Kameramen, kita kupas dulu jeruk baliknya. Nah, ini cara ngebelah jeruk balik tuh. Ini waktu kecil mah suka dibikin rorodaan. Skip, pakai mainan ya. Aduh. Dalam mana beureum ya asli. Ini seger banget tahu. Mana sih ini? Tuh. Kita belah jeruknya. Aku belah ya. Cantik banget kan warnanya merah. Tuh teman-teman, ini yang sudah dikupas. Kalau enggak dikupas, kulitnya mah pasti pahit. Tuh, ini juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Hari ini aku mau mukbang atau mau ngerujak jeruk Bali. Kalian juga bisa jeruk Bali ini dibikin berbagai macam rujakan atau asinan ya. Tapi aku di sini bikin rujaknya pakai sambal terasi atau ngulek gulanya dipakai sambal terasi. Nah, yang aku rujak ini aku baca doa dulu. Amin ya rabbal alamin. Buat kalian atau ibu-ibu hamil yang kebetulan pengen ngerujak, yuk merapat di sini sama aku atau siapin cemilan kalian biar bisa makan bareng di sini sama aku. Nah, ini bentuk kodok nih tutupnya. Lucu ya. Kreatif juga ini. Aku taruh di sini. Ah, kelihatan itu amatan, ah, tempo, ah. Ketinggian. Nah. Tuh, guys, ini jeruk baliknya tuh merah. Kan ada ya yang putih, kalau aku ini merah. Aslinya manis loh. Suapan pertama buat
Anda semuanya. Mantep sambalnya. Terasinya lo itu yang bikin ngiler tuh terasinya. Aduh, ini ceret mau ini ceret ya. Encan disiapkan eta alap serbet. Awalnya pasti asam karena baru, tapi selama kelamaan nanti juga segar. Mantap. Jangan sampai ada kulitnya ya, karena kulitnya tuh pahit banget. Aduh, Samin, jebur. Dan aku sudah bersih ya, karena sebelumnya cuci tangan. Kebanyakan jeruk bali itu digunakan pas orang lagi nuju bulan ya, atau selamatan 7 bulan. Bijinya sudah aku buang-buangin.
potong. Aku ngerujaknya sudah. Terima kasih banyak yang selalu setia di channel aku. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Aku minta bantuannya atau dukungannya buat semuanya biar aku tambah berkembang channelnya seperti kalian. Aku pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.